Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabar, saudara? Kita akan kembali belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kali ini kita sampai kepada Mazmur pasal yang ke-12. Saudara, dari kita sejak menjajaki kitab Mazmur, kita melihat dari beberapa pasal sebelumnya, dari sejak pasal yang ke-6, 7, 8, dan seterusnya, kita menemukan bahwa pemazmur Daud dalam hal ini rupanya mengalami cukup sering sebuah keadaan di mana dia diperlakukan dengan tidak adil. Sebuah keadaan di mana dia diserang oleh perkataan-perkataan kebohongan, perkataan fitnah, dan sebagainya. Dan cukup berapa pasal, cukup panjang, dan mungkin masih kita temukan di pasal-pasal selanjutnya, bahwa ternyata masalah ini merupakan salah satu masalah yang cukup sering terjadi dan dialami oleh Daud. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi kelihatannya ini cukup mewakili kita semua bahwa kita juga sering mengalami posisi seperti Daud di tengah-tengah keadaan lingkungan yang tidak mensupport, lingkungan yang selalu berkata buruk tentang kita, lingkungan yang berlaku curang terhadap saudara dan saya. Saya mengajak kita melihat Mazmur pasal yang ke-12. Seperti yang dituliskan untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Dan saudara, di ayat 2 kita bisa melihat jelas, tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang yang setia dari antara anak manusia. Mereka berkata dusta seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami. Jadi kita bisa melihat di sini sebuah keadaan yang sedang dialami oleh Daud adalah di tengah-tengah orang-orang yang banyak perkataan-perkataannya jahat kepada dia dengan perlakuan-perlakuan yang curang melalui kebohongan, fitnah, dan sebagainya. Kita akan fokus pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam pagi hari ini, saudara. Kita akan fokus kepada ayat 2 sampai kelima. Ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara, di ayat kedua dituliskan adalah sebuah seruan dan keluhan Daud kepada Tuhan tentang orang saleh telah habis. Kita bicara tentang orang saleh di sini, saudara. Orang saleh, ketika saya melihat bahasa aslinya, saya melihat orang saleh berbicara tentang orang yang kudus, orang yang benar. Ekspresi dari ayat 2 ini bukan seolah-olah Daud itu yang paling benar, sehingga yang lain itu tidak saleh, cuma dia yang kudus sendiri. Bukan. Tetapi ini merupakan sebuah keluhan dari Daud bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tidak saleh. Tidak saleh itu apa artinya dari perkataan Daud di ayat 2? Kata saleh itu seperti saya bilang punya arti kudus, punya arti hidup benar, punya arti godly, jadi pious, orang yang berbakti kepada Tuhan, orang yang rohani, orang yang standar kerohaniannya dewasa. Jadi yang dikeluhkan oleh Daud karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Orang-orang yang dalam tanda kutip mereka mengaku dirinya Kristen mungkin ya. Mereka mengaku dirinya anak Tuhan. Tapi mereka sebetulnya tidak benar-benar hidup takut akan Tuhan. Nah ternyata kalau kita membaca di ayat selanjutnya, dari ayat 3 sampai ayat 5, saya melihat salah satu, saya bilang salah satu, terutama melalui Mazmur pasal 12, salah satu ukuran dari kesalehan, salah satu ukuran dari kedewasaan, kerohanian dari seseorang, salah satu ukuran dari pertumbuhan kerohanian seseorang, kalau saya melihat, menurut
ekspresi dari Mazmur Daud. Dia berbicara ayat 2 mengenai tidak adanya orang-orang yang saleh, tidak ada orang-orang yang takut Tuhan, tidak ada orang-orang yang kudus, tidak ada orang-orang yang betul-betul rohani. Jadi saya menangkap bahwa standar kerohanian yang diekspos oleh Daud di pasal 12 ini adalah ukurannya mulut. Kenapa? Karena saya melihat ayat 3 dan seterusnya itu berbicara tentang mulut. Setelah Daud menyebut tentang orang-orang yang tidak rohani, ternyata setelah itu yang dikeluhkan oleh Daud adalah tentang mulut. Jadi kesimpulan saya bahwa salah satu ukuran kedewasaan rohani seseorang adalah diukur dari mulutnya. Entah saudara setuju atau tidak, tetapi ini yang diekspresikan oleh Daud bahwa ukuran kedewasaan rohani dari seseorang adalah diukur juga dari mulutnya. Saudara, saya teringat kata firman Tuhan dalam Yakobus, kita lihat ya sebentar. Dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tidak ada orang yang perfect, kata Yakobus. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dengan kata lain, betapa mulut ini menjadi sebuah ukuran yang penting sekali. Ternyata kalau satu mulut ini berbicara dengan benar, itu betul-betul menuliskan seperti ungkapan bahwa kerohanian seseorang itu dewasa. Nah, saudara, poin yang pertama yang saya mau ekspos pagi ini, bicarakan pagi ini adalah bagaimana sih ukuran kedewasaan rohani seseorang. Kedewasaan kerohanian seseorang bukan diukur dari jam terbangnya pelayanan. Bukan diukur dari berapa tahun dia sudah mengiring Tuhan. Bukan diukur dari banyaknya pelayanan yang dia kerjakan. Tetapi ternyata diukur dari mulut. Berapa banyak kita itu melihat ukuran kedewasaan seseorang, seringkali kita terpesona dengan karisma seseorang di atas mimbar. Jadi ketika kita melihat seseorang begitu berkarisma di atas mimbar, kita itu menganggap bahwa dia dewasa rohani. Tetapi ternyata ukuran yang dimaksud oleh Daud adalah mulut. Mulut yang bagaimana? Kita melihat ayat yang ketiga, saudara. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Daud. Ayat yang ketiga, bagian pertama. Yang pertama adalah mulut yang bohong, yang suka memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan fakta, omongan yang memutarbalikkan. Saudara, orang yang ternyata suka memutarbalikkan omongan itu adalah menurut Daud adalah kriteria orang yang sangat tidak dewasa rohaninya, orang yang tidak saleh, orang yang bahkan tidak rohani, orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, jangan kaget kalau Anda bisa ketemu bahkan kelas Bapak Gembala, kelas pendeta-pendeta yang sudah senior, mulutnya bisa penuh dengan dusta. Dan saya beberapa waktu yang lalu melihat satu film dokumenter yang cukup mengerikan, ternyata begitu banyak juga dalam tanda kutip pendeta-pendeta yang mulutnya seringkali mengucapkan kebohongan. Salah satunya yang saya heran, saudara, entah kenapa ratusan ribu orang bisa terpesona dengan karismanya dia di atas mimbar, sehingga mereka begitu memberhala kepadanya. Saudara, saya mendengar dia bicara tentang Mesias yang akan datang. Dia mengajarkan kepada jemaatnya, gereja Kristen, bahwa Mesias itu lahir sekitar tahun 45 sampai 46. Jadi dia bilang dia lahir tahun 45 dan dia bilang dialah Mesias.
pengikutnya banyak sekali. Jemaatnya kalau tidak salah jemaat tetapnya sekitar 30 ribu orang. Saya melihat gila banget ya. Ini sebuah perkataan yang bahaya sekali. Nah, salah satu ciri mulut yang disebut oleh Daud adalah mulut yang mengucapkan kebohongan. Dan yang kedua, dia bilang adalah mulut yang manis, katanya, bibir yang manis. Bahasa Inggrisnya flattering lips. Flattering lips itu bibir yang suka muji-muji. Kalau bahasa sederhana saya sebetulnya yang suka menjilat ya. Yang suka menjilat. Saudara, di dalam pengalaman saya berjalan dengan Tuhan dan ketemu banyak orang, saya justru diingatkan suami saya untuk berhati-hati dengan orang yang mulutnya manis. Saya justru harus berhati-hati dengan orang yang dalam tanda kutip sangat ngefans, sangat mengidolakan kita. Itu justru kita harus berhati-hati. Jadi Daud bilang mulut yang suka menjilat, mulut manis. Mulut yang manis, yang pintar ngerayu, saudara, pintar memuji. Bahaya sekali kalau kita gampang termakan dengan pujian. Nah, masalahnya saudara dan saya, kita semua tuh suka dipuji daripada dikritik. Nah, ini yang dikatakan oleh Daud, mulut yang suka menjilat. Dengan tujuan tertentu pastinya ya. Dan yang ketiga, menurut Daud adalah mulut yang dituliskan hati yang bercabang. Dalam bahasa terjemahan Inggris yang lain dituliskan heart and heart. Jadi hatinya ada dua, hati dan hati, double heart. Artinya apa? Ada hati yang baik, tapi ada hati yang buruk. Artinya itu mungkin bisa diumpamakan seperti tokoh Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Jadi seperti orang punya dua muka. Seperti orang bisa, jadi orang yang saya bilang double double hati ini adalah orang yang bahasa modern sekarang adalah pinter main drama. Saudara jangan kaget kalau Anda bisa ketemu banyak orang-orang di sekitar yang pinter main drama. Paling berbahaya sekali kalau kita itu dikelilingi orang-orang yang pinter main drama. Drama king, drama queen, apapun. Saudara, itu yang serem sekali. Ini yang dikatakan oleh Daud. Dan yang keempat, menurut Daud di ayat yang keempat, lidah yang bercakap besar. Jadi lidah yang bercakap besar adalah omongan yang gede, yang suka membual. Nah, itu kira-kira. Jadi menurut Daud singkatnya, bahwa orang yang saleh, yang rohani, ukuran kedewasaannya adalah mulut. Bagaimana dengan mulut kita? Mari kita uji, mari kita introspeksi. Apakah menurut saudara, saudara adalah orang yang dewasa rohani menurut kriteria yang dituliskan oleh Daud? Apakah mulut kita sudah mencerminkan bahwa kita ini dewasa rohani? Ataukah kita masih seringkali mengucapkan kebohongan-kebohongan, kita bisa menjilat orang, kita bisa punya dua muka, depannya ngomong baik, ternyata di belakang. Saudara, saya pernah ketemu orang seperti ini di gereja. Dan itu terjadi di depan mata saya sendiri. Saya sampai kaget. Kalau saudara melihat perempuan ini kelihatannya berwibawa sekali, kelihatannya berpendidikan, orang yang lumayan berada, dan ketika ngobrol sama saya, dia itu mengeluh tentang orang-orang di gerejanya dia. Dia padahal pengurus di gereja itu. Dia wanita yang punya peranan di gereja tersebut. Tapi dia cerita tentang ibu-ibu yang dia layani. Dia cerita tentang ibu-ibu yang ada di komunitasnya dia. Nah, dia bilang, ada satu ibu itu ya Bu Ruth ya. Ya ampun, mukanya itu sudah jeleknya minta ampun. Mulutnya jeleknya minta ampun. Menjijikkan pokoknya orang ini. Dia bilang seperti itu, tidak lama kemudian ibu yang dia rasain itu turun dari tangga. Dan ketika turun dari tangga, mendatangin dia, saya terkejut. Karena dia bilang, hai Ci, ya ampun Ci, kamu kok cantik sekali. Pagi hari ini, aduh cantik banget Ci. Saya, huh? Dari situ saya tahu ini orang bahaya Bapak Ibu. Jadi kalau dia muji saudara, aduh Ibu Ruth kotbahnya bagus,
Saya jadi big question, saudara. Saya jadi tanda tanya. Karena lain di depan, lain di belakang. Ini orang yang bahaya sekali. Makanya Bapak Ibu jangan gampang-gampang termakan dengan rayuan gombal, ya. Nah, tapi saya bukan mau fokus pada hal ini. Yang saya mau fokus adalah bagaimana Daud itu meresponi orang-orang yang perkataannya jahat yang ada di sekeliling dia. Saudara, pada waktu saya merenungkan ini, saya mengingat satu perkataan yang luar biasa. Nah, coba ya, Anda pikirkan begini. Pikiran negatif. Nah, saya kan sering khotbah begini, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Nah, dia bilang begini, pikiran yang negatif itu sebetulnya tidak ada kuasanya. Pada waktu saya dengar kata itu, saya kaget. Kalau sampai di titik itu. Pikiran yang negatif itu tidak ada kuasanya. Sampai kita yang memberikan kuasa. Saya ulangin. Pikiran yang negatif tidak akan ada kuasanya. Sampai kita yang memberikan kuasa kepadanya. Saya kasih contoh. Saya sering ilustrasikan begini. Kita tidak bisa mencegah tiba-tiba burung bisa terbang di atas kepala kita. Saudara, ada banyak burung di Australia ini yang kadang-kadang bisa terbang di atas kepala, tapi yang nggak sedekat itu, tapi cukup sering. Nah, kita bisa tidak bisa mencegah burung itu terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengizinkan atau tidak mengizinkan, itu keputusan kita, untuk membiarkan dia bersarang di kepala kita. Kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala, tapi kita bisa memutuskan untuk tidak mengizinkan dia bersarang di atas kepala kita. Sebuah pikiran yang negatif baru akan berkuasa saat kita memberikan kuasa kepadanya, mengizinkannya. Sama, saya ganti dengan kata-kata, perkataan seseorang, perkataan negatif, tidak akan berkuasa sampai kita yang memberikan kuasa kepadanya. Perkataan yang negatif tidak akan mengandung kuasa sampai kita yang memberikan kuasa kepadanya. Saya kasih contoh gini. Kalau ada orang di dekat saudara, kenalan saudara, katakan orang yang berbahasa lain, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, misalnya bahasa Afrika atau bahasa Jepang, yang tidak saudara mengerti. Kemudian dia ngerasani saudara, dia membicarakan saudara itu jelek, dia membicarakan negatifnya saudara. Saya mau tanya sama Anda, ketika Anda mendengar itu, Anda tersinggung? Tidak sama sekali. Betul nggak? Kenapa enggak tersinggung? Karena enggak ngerti, Bu. Betul. Ketika Anda enggak ngerti, berarti sebetulnya Anda tidak memberikan nilai kepada perkataan itu. Karena perkataan itu enggak ada nilainya buat saudara. Bisa nangkep ya? Anda jadi tidak tersinggung. Contoh yang lain. Kita mulai lebih lebih lagi. Contoh yang lain. Ketika ada orang gila, misalnya, ada orang gila lewat di depan saudara. Lalu dia menuding saudara dengan ketawa-ketawa. Nah, ini sama-sama bahasa Indonesia yang saudara bisa ngerti. Lalu dia ketawa-ketawa sambil menuding. Saudara tahu dia gila. Model rambutnya berantakan, bajunya setengah telanjang, setengah buka, kumuh, saudara tahu betul dia orang gila. Terus kemudian dia ketawa-ketawa sambil nuding saudara dan bilang begini, hei, kamu gila, kamu ini orang gila ya. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara kalau kejadian itu terjadi, Anda tersinggung enggak dengan perkataannya? Anda dibilang orang gila sama orang gila. Saya percaya Anda enggak akan tersinggung.
reaksi yang mungkin terjadi Anda takut kan gitu. Anda takut kenapa? Anda takut orang gila ini mungkin ngejar saudara, datengin saudara mau ngapa-ngapain. Tapi Anda tidak tersinggung dengan perkataannya yang berkata, "Hei, kamu gila." Bahkan saudara akan berkata di dalam hati, saudara akan bilang begini, kasihan ya dia gila kok nggak sadar gitu ya kan. Ya namanya juga orang gila, dia nggak sadar kalau dia gila. Saudara nggak akan tersinggung. Kenapa saudara nggak tersinggung? Karena saudara menganggap kata-katanya itu nggak penting. Saudara menganggap kata-katanya itu nggak ada nilainya. Betul nggak? Itu yang terjadi. Ketika ada orang mengkritik kita di medsos, kita bilang hater. Nah, ketika kita bilang hater, mengomentari kritik yang negatif, yang menjatuhkan. Nah, pertanyaannya itu gini, apakah saudara dan saya tersinggung? Nah, kalau kita tersinggung, saya mau katakan, itu berarti kita memberikan nilai besar kepada kata-kata itu. Kita menganggap bahwa kata-kata itu sangat penting, sehingga kita menilai kata-kata itu sangat tinggi nilainya. Saya kasih contoh lagi. Nah, ini sekarang mulai lebih dalam lagi. Kalau ada orang nih ya, Bapak Ibu, orang mulai bilang begini, kan sering kadang-kadang di Zoom, wah, Bu Ruth tambah gemuk ya. Bu Ruth tambah gemuk. Contohnya gitu. Saya seringkali terus terang rada cuek. Tidak mengubah cara saya makan, tidak mengubah sama sekali diet saya. Karena saya merasa gini loh, nggak apa-apa deh, gue kan udah laku. Gue udah laku, nggak masalah, gue mau gemuk kayak. Nggak, saya merasa saya nggak perlu terlalu untuk tampil cantik di depan orang itu. Bukan berarti gimana ya, bukan berarti saya nggak menghormati orang itu, tapi dengan kata lain orang itu nggak terlalu saya dengerin gitu loh, nggak penting-penting banget gitu kan. Nah terus kemudian suami saya mulai bilang begini, "Non, kamu ini tambah bundar loh, Non. Dan kalau kamu tambah bundar, misalnya nih, suami saya nggak pernah sih, Non, kamu itu kok tambah bundar? Kamu jangan sampai tambah bundar. Kalau kamu tambah bundar, nanti aku ilfil, Non. Misalnya, nanti aku tuh ilfil. Aku mulai nggak suka lihat kamu." Wah, ini bahaya. Buat saya, suami saya itu penting banget. Kalau sampai orang yang saya anggap penting tuh ngomong seperti itu, ini bahaya. Kalau sampai dia ilfil sama saya, dia mulai nggak respect sama saya, itu bahaya. Nah, ketika suami saya ngomong seperti itu, saya mulai mikir. Saya mulai bertobat. Saya mulai atur diet saya. Berarti, kapan kita memberikan sebuah perkataan negatif itu nilai yang tinggi? Berarti pengaruh dengan seberapa pentingnya orang itu di depan kita. Nah, saya mau kembalikan pada saudara. Ketika ada omongan negatif tentang saudara, ketika ada serangan-serangan kepada saudara, kata-kata yang jelek, pertanyaannya, ketika saudara tersinggung, apakah memang orang yang ngomong itu gitu pentingnya di mata saudara? Sehingga saudara itu harus untuk mempercayai dan mendengarkan apa yang dia ucapkan. Yang mengerikan adalah seringkali kita tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan di medsos. Padahal kita tidak kenal orangnya. Tapi kita tersinggung, kita pikirin berhari-hari, kita bahkan nangis dengan kata-kata itu. Tanpa kita sadar, kita menganggap yang ngomong itu penting sekali. Jadi, saudara, perkataan negatif yang ada di sekeliling kita tidak akan ada kuasanya sampai saudara yang mengizinkan. Dan kenapa saudara mengizinkan? Karena saudara menganggap orang yang ngomong itu sangat wow, sehingga Anda begitu
itu peduli dengan apa yang dia ucapkan. Hati-hati, seringkali tanpa kita sadar, hal ini merusak. Ada sebuah cerita, seorang wanita dari seorang gadis dari Jepang bunuh diri karena yang namanya cyber abuse, perkataan di cyber, di dalam dunia medsos. Perkataan-perkataan yang muncul adalah, lu kenapa nggak mati-mati? Kok masih ada? Kok masih hidup saja? Ayo sana, bunuh dirilah, cepetan mati, cepetan, nang menghilang dari dunia ini. Dan betul-betul gadis remaja ini akhirnya bunuh diri karena tidak kuat dengan cyberbullying. Saudara, be careful. Ketika kita mulai termakan dengan perkataan negatif, itu tandanya saudara sudah menganggap orang yang ngomong itu sebegitu pentingnya. Sehingga saudara sangat terpengaruh oleh apa yang dia ucapkan. Sangat konyol ketika ada orang gila lewat. Kemudian dia menuding saudara dan dia berkata, gila kamu. Kamu tuh sudah gila, jelek, bodoh. Dan kemudian saudara mendengar perkataannya. Dan konyol sekali, saudara nangis berhari-hari. Saudara tidak bisa makan, saudara tidak bisa tidur karena omongan orang gila. Berarti bukan perkataannya itu yang sebetulnya merusak. Tetapi yang merusak adalah seberapa pentingnya saudara memberikan nilai kepada orang yang ngomong. Jadi, saya mau bilang, jangan salah mengartikan bahwa Anda menganggap perkataannya itu yang jahat. Tetapi saya mau bilang, yang salah adalah karena saudara sudah menganggap yang ngomong terlalu penting. Terlalu nilai tinggi yang Anda berikan kepada orang yang bicara. Hari ini, kalau ada perkataan negatif menyerang saudara, kalau ada kata-kata yang tidak enak yang ditimpakan kepada saudara, saya mau kembalikan kepada Anda. Seberapa pentingnya orang itu dalam hidup saudara sampai Anda begitu mendengarkan dan termakan, sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Apa yang dilakukan oleh Daud ayat 7? Nah ini luar biasa. Di ayat 7, Daud berkata begini, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, kata janji Tuhan dalam bahasa aslinya adalah perkataan Tuhan. Nah, dengarkan, lihat ini, Daud comparison-nya, perbandingannya. Daud dikelilingi oleh orang-orang yang perkataannya jahat kepada dia. Tetapi yang dilakukan oleh Daud, dia berkata di ayat 7, perkataan Tuhan yang dia dengarkan. Itu artinya bagi seorang Daud, Tuhan yang lebih penting daripada orang lain. Tuhan yang lebih berarti buat Daud daripada orang lain. Tuhan yang lebih dia dengerin, dia kasih nilai tinggi daripada orang lain. Saudara, ada satu jemaat yang saudara tidak pernah tahu ketemu banyak jemaat yang aneh-aneh. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu mendengar seseorang menyebut sebuah buku. Sebuah buku bagus banget. Judulnya itu kira-kira seperti ini. Dalam bahasa Inggris, setiap orang itu normal. Setiap orang itu normal sampai Anda mengenal lebih dekat. Artinya buku itu tuh ngomong gini loh, semua orang itu ada antiknya. Setiap orang itu ada antiknya. Saudara percaya enggak kita itu ada antiknya? Saya ada antiknya juga. Saudara pasti ada antiknya. Kalau bahasa sederhana saya itu, setiap orang tuh pasti ada kayak satu kabel yang konslet di otaknya. Pasti ada yang nggak beres, yang ada antiknya. Ada antiknya. Misalnya nih, antiknya mungkin ngambekan, yang Anda nggak tahu. Tiap orang pokoknya ada antiknya. Dan dia bilang, semua orang tuh kelihatan normal. Pertama kali, sampai kamu kenal deket, baru kamu kelihatan nggak normalnya. Nah, saya ingat dengan satu jemaat.
Bapak Ibu, jemaat ini mohon maaf. Menurut saya, ada satu kabel di otaknya itu rada konslet. Menurut saya. Jadi, saudara pernah tahu ya, ketemu orang kalau ngomong itu kan tidak bisa nyambung ya. Pernah ya, ketemu orang tuh kayak tidak bisa nyambung gitu. Bukan sekedar tidak bisa nyambung, kayak dia ada di dunia lain yang saudara tuh tidak bisa mengerti. Nah, dia seperti itu, Bapak Ibu. Nah, satu kali beberapa orang itu ngomong kalau orang ini dalam tanda kutip itu rada rada tidak beres. Tapi kalau Anda lihat dia berdoa, wah dia angkat tangan, dia nyembah, luar biasa. Rada tidak beres, Bapak Ibu. Nah, kemudian satu hari dia itu cerita sama saya. Dia menjelekkan pendeta A, dia menjelekkan pendeta B. Wah, kalau jelekkan tuh kasar sekali. Betul-betul kata-katanya biadab menurut saya. Dan saya itu dalam hati, wah, kalau dia bisa menjelekkan pendeta ABC, satu saat dia bisa menjelekkan saya. Eh, beneran. Jadi undian saya jatuh pada hari itu. Tinggal tunggu waktu aja, Bapak Ibu, sampai undiannya terjadi. Betul. Dia kecewa sama saya gara-gara saya tidak mendoakan dia. Nah, bukan saya tidak mau doakan. Ada beberapa sikon yang terjadi. Satu, jemaat lagi banyak. Dan kemudian saya akhirnya waktu terbatas sehingga saya harus pindah pergi. Alasan kedua, tiap kali saya ketemu dia, satu minggu itu dia bisa ada di banyak PD. Jadi selalu ketemu dia. Jadi dalam satu minggu, saya itu bisa ketemu dia 4-5 kali. Dan selama 4-5 kali selalu minta didoakan. Artinya dalam pikiran saya, lu kan udah cukup gitu loh kemarin. Jadi kan nggak perlu. Gara-gara satu kali tidak doakan, dia kecewa luar biasa. Dia menuliskan WA kepada saya. Itu panjang. Betul-betul di scroll tuh nggak habis-habis. Di scroll tuh nggak habis-habis. Kata-kata apa yang diucapkan sama dia? Oh, sadis. Sadis. Dia bilang saya anjing. Dia bilang saya ular. Wah, binatang apa aja saya? Anjing, ular. Panjang. Terus kemudian dia bilang, mukamu udah jelek, menjijikkan. Terus kemudian macam-macam, aduh panjang. Tapi pada waktu saya baca, oh ya enggak enak sih dibilang begitu ya. Tapi kemudian saya mulai mikir, oh ya sih, orang ini kan memang rada. Ya kan? Orang ini kan memang rada. Akhirnya ketika saya menyadari itu, saya dalam tanda kutip tidak menganggap orang ini penting. Sorry, mungkin itu bahasa kasar saya, tidak menganggap dia penting. Sehingga apa? Maka perkataan yang panjang yang saya scroll tidak habis-habis itu nggak ngaruh di hati saya. Jadi kalau hari ini saudara tersinggung, itu berarti orang itu begitu penting di mata kali. Selayak itukah nilai yang kau berikan kepadanya? Daud menaruh nilai yang besar dan penting ke Tuhan. Karena buat Daud, perkataan Tuhan itu yang benar. Perkataan orang itu, dalam tanda kutip. Karena dia bisa aja rada konslet. Jadi saudara, berhati-hatilah. Sebuah perkataan negatif tentang saudara, sebuah perkataan negatif yang menyerang saudara, tidak akan pernah punya kuasa untuk menyakiti saudara. Sampai saudara yang memberikan izin. Saya akhiri dengan sebuah kata-kata yang sering diucapkan oleh mentor saya. Dia bilang begini, tidak ada apapun atau siapapun di dunia ini yang menyakiti, yang bisa menyakiti kita. Kecuali kita yang mengizinkan. Tidak ada apapun
atau siapapun di dunia ini yang bisa menyakiti kita, kecuali kita yang mengizinkan. Saudara, saya berharap pagi ini bisa menjadi kekuatan bagi saudara yang mendapatkan WhatsApp atau mendengar kata-kata negatif tentang saudara. Saya kembalikan, hati-hati. Sepenting itukah orang itu di matamu, sehingga engkau begitu membuat kata-kata yang dia ucapkan, bikin engkau tidak bisa tidur, bikin engkau menangis, bikin engkau terluka, bikin engkau tertolak. Saudara, saya berharap Anda menaruh nilai yang tepat. Belajarlah seperti Daud yang menaruh nilai yang tepat pada perkataan Tuhan, pada apa yang Tuhan bilang. Orang itu bilang, kita bodoh. Kalau Tuhan bilang, kamu baik, oke. Orang itu bilang kita negatif, tapi kalau Tuhan bilang kita positif, kita percaya yang mana? Kita lebih mendahulukan yang mana? Mana yang kita taruh lebih penting? Saya berdoa, kita menaruh kepada nilai yang tepat di orang yang tepat. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami ucap syukur. Biarlah pagi ini kami belajar bahwa tidak ada yang bisa menyakiti kami kecuali kami yang mengizinkan, kecuali kami yang membiarkan. Karena itu kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mungkin mendengar perkataan-perkataan yang negatif tentang mereka, mungkin serangan berupa kata-kata, Tuhan, biar kami belajar untuk menyadari dan mengingat. Tidak ada perkataan apapun atau siapapun yang bisa menyakiti kami, kecuali kami memberikan kuasa kepada. Dan kami berdoa, biarlah umat-Mu, Tuhan, anak-anak-Mu menaruh nilai yang pas di tempat yang pas. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecah buat kami, Bapa. Kami percaya saat kami makan roti ini, kami diberkati, kami disembuhkan, kami menjadi sehat. Kami ditebus kembali menjadi anak-anak. Kami terima dengan ucapan syukur dan kami makan dengan iman. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat sama-sama anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami. Saat minum anggur ini kami percaya darah-Mu menebus kami, membebaskan kami dari kutuk. Kami berjalan dalam kemerdekaan, kami berjalan dalam anugerah. Kami terima dengan ucapan syukur dan kami minum di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Biarlah pagi hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang betul-betul menaruh pandangan kami kepada Engkau, memandang kepada-Mu, dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin.